بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جد كان فجير من قد قدرت الله تبارك وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya kita akan mengawali Pengajian kita malam hari ini dengan membaca surat yang mulia surat Ad-Duha untuk mengulangi hafalan kita dan juga membenarkan beberapa bacaan yang barangkali belum sesuai dengan aturan ilmu tajwid. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ولسوف يعطيك, ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك, ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja, Radio Bas FM, Radio Kita, Radio Al-Hikmah dan juga radio-radio yang lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Ayat terakhir yang kita bahas adalah ayat yang ke-8. Bukan ke-7 ya. Bukan. Berarti sekarang kita masuk ayat yang ke-9. Ayat ke-9 bunyinya apa? Fa ammal yatima fala taqhar. kepada anak yatim jangan engkau berbuat sewenang-wenang. Ayat sebelumnya apa? Wa wajadaka ailan fa'agna. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak mampu serba kekurangan Hidup dalam kemiskinan, fa'aghna. Kemudian Allah, jadikan engkau berkecukupan, punya kekayaan. Apa hubungan antara ayat ke-9 ini, dengan ayat-ayat sebelumnya? Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ke-8, ayat ke-7, dan ayat yang keenam. Berapa ayat ini? Tiga ayat. Mengingatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau. Pertama, alam yajid kayatiman faawah. Nikmat yang pertama. Allah temukan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Kemudian Allah rawat beliau. Nikmat yang kedua. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah temukan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah beri ilmu beliau. Beri petunjuk, beri hidayah. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, ayat yang baru kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir. Kemudian Allah berikan kecukupan kepadamu. Berapa nikmat? Tiga nikmat. Setelah Allah ingatkan Nabi kita Muhammad SAW dan dengan berbagai karunia yang Allah berikan kepada beliau maka Allah perintahkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut berapa ayat tentang nikmat itu Tiga ayat 6 7 8 Perintah untuk bersyukur itu dalam berapa ayat? tiga ayat berikutnya. Sembilan, sepuluh, sebelas. Tiga ayat diingatkan tentang nikmat Allah. Tiga ayat berikutnya perintah untuk mensyukuri nikmat itu. Perintah untuk syukur itu pertama disebutkan dalam ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima taqhar sama anak yatim jangan engkau bertindak sewenang-wenang. Syukur yang kedua ayat yang ke-10. Wa ammasaila fala tanhar. Kepada peminta-minta jangan engkau bentak peminta tersebut. Ayat yang terakhir yang ke-11 wa amma bi rabbika fahaddits kalau engkau dapat nikmat dari Allah, ceritakan kepada orang lain. Tiga cara syukur nikmat. Dan tiga cara syukur nikmat ini adalah di antara level tinggi cara syukur. Selama ini kalau kita diingatkan sama teman, oke, okay oleh rezeki ya syukur, wis kepriwe? Alhamdulillah. Saya kan sudah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Selama ini image syukur ya yang lekat di benak kita adalah kalau dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah. Ini benar apa salah? Benar. Enggak salah. Enggak. Berarti cukup. Oh. Benar tapi enggak cukup. Ya. kenapa? Karena yang namanya syukur nikmat itu kata para ulama levelnya ada tiga Ada berapa level? Tiga Yang pertama syukur hati. Yang kedua syukur lisan. Yang ketiga syukur dengan praktek. Ada berapa level? Tiga. Yang pertama syukur hati. Apa itu syukur hati Ustaz? Syukur hati yang meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata dari siapa? Allah. Itu namanya syukur hati. panjenengan suge itu dari siapa? Allah. Panenannya berhasil itu dari Allah. Dagangannya laris itu dari Allah. Bukan kok panenannya berhasil? Ya iya lawang ruwatan ya, Bukan seperti itu. Atau misalnya bisnisnya berhasil? Ya iya lah. S.E. Apa ese? Sarjana ekonomi ya. Sawahnya luas, ya iyalah orang keturunan keturunane rat kok. Ya. Warisan orang tua, bukan. Syukur hati itulah meyakini setiap nikmat dari Allah. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 53. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang kalian dapatkan itu dari Allah. Ini level yang pertama, syukur apa tadi? Hati. Level yang kedua syukur lisan. Ini yang paling gampang ini. Apa? Alhamdulillah. Dapat gaji 13. Alhamdulillah. Narik becak. Rame. Alhamdulillah. Dikasih 100 ribu. Gak minta dijujuli. Alhamdulillah. Ketiban duren. <laughs> Nengah repe. <laughs> ya Kejatuhan durian di depannya. Bukan di kepala. Alhamdulillah. Nah, ini perintah dari Allah. Dalam Al-Quran. Surat An-Naml. Ayat 93. Kalau tadi An-Nahl. Kalau ini apa? An-Naml. Ayat 93. Ya. Surat An-Naml ayat 93 Allah berfirman Wa hamdulillah Ucapkanlah Alhamdulillah Ini perintah dari Allah Ini syukur level 2 ah, Level 3 Ini yang paling apa? Yang paling berat Syukur dengan praktek Syukur dengan apa? Praktek Maksudnya gimana? Ya tadi itu. Contohnya Nabi SAW. yatima Jangan engkau berlaku semenang-wenang kepada anak yatim. Nabi SAW diingatkan sebelumnya di ayat yang ke-6. Alam Wahai Muhammad. Bukankah dahulu engkau anak yatim? Kemudian Allah rawat engkau, Allah perhatikan engkau, wahai Muhammad. Maka giliran engkau sudah hidup dalam keenakan, dalam kenyamanan, dalam kenikmatan, maka prakteklah engkau dengan berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu, wahai Muhammad, ketika engkau menjadi anak yatim. Maka sekarang engkau berbuat baiklah kepada anak yatim yang lainnya. Jadi, sebagaimana kita dibaikin sama Allah, baiklah sama orang lain. Karena ketika kita berbuat baik sama orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan datang suatu saat orang lain akan berbuat baik kepada kita. Jadi ketika kita berbuat baik sama anak yatim hari ini. Besok ketika kita meninggal dunia. Anak kita yatim akan dibaiki sama orang lain. Sapa sing nandur. Bakalan ngunduh. Siapa yang menanam. Dia akan memetik. Orang nandur pengen. Ngunduh. Maling gue jenis. Loh, gak nandur, gak nanam mangga kok pengen? Mangga, kecuali kalau beli. Ya. Ini gak nanam apa-apa, pengen dapat apa-apa. Gak bisa. Ya. Kalau sepeninggal kita nanti, kita pengen anak-anak kita diperhatikan sama orang lain. Perhatikanlah anak-anak orang lain yang yatim hari ini. Rasulullah SAW diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebagaimana dahulu Allah berbuat baik kepadamu, Allah merawatmu ketika kamu yatim, maka saat ini wahai Muhammad berbuat baiklah kepada anak yatim. Inilah syukur dengan praktek. Dan syukur dengan praktek ini level tertinggi dan paling berat. Makanya yang bisa praktek level ini cuma sedikit. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13. Allah berfirman wa qalilun min Yang artinya sedikit sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi Allah jelaskan bahwa yang bersyukur di antara para hamba ini apa? Sedikit. Maksudnya apa Ustaz? Kita setiap hari mengucapkan Alhamdulillah kok Bukan syukur yang itu yang dimaksud. Baca awal ayatnya. I'malu ala Itu awal ayatnya. Awal ayat yang tadi saya bacakan... Sedikit sekali hambaku yang bersyukur... Itu akhir ayat... Awal ayatnya... <SILAS 11> I'malu ala Dawud syukro, Wahai keluarga Dawud... Bersyukurlah kepada Allah... Dengan praktek... Dengan amalan... Dengan tindakan nyata... Jadi Allah ini sedang berbicara... Tentang level tertinggi syukur... Yaitu syukur dengan praktek... Setelah Allah berbicara... Tentang level tertinggi ini Allah lanjutkan, wakilun min ibadiah syukur. Sedikit hambaku yang bersyukur, alias yang syukur dengan apa? Praktek. Jadi kita ngaji itu nggak cukup hanya sekedar kita oh ketahui, oh alhamdulillah tadi saya sudah ngaji, alhamdulillah tadi saya sudah sholat. Praktiknya mana? Ya. Dalam keseharian kita ini, ilmu yang kita dapatkan, apakah kelihatan wujudnya di dalam perilaku kita atau tidak? Makanya Nabi SAW diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'am kamu sudah tahu ilmunya wahai Muhammad, maka praktek dalam keseharian anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Wa Peminta-minta jangan engkau bentak wahai Muhammad. Jadi orang sudah ngaji, dapat ilmu, gak cukup kalau belum dipraktikkan. Ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa orang yang sudah ngaji harus beda dengan orang yang belum ngaji. Bukan cuma beda apanya kopiahnya saja. Cuman hanya, bukan hanya beda apanya, bajunya saja, beda perilakunya. Semakin lama ngaji, semakin sayang sama anak istri. Masya Allah. Gimana nih, bapak-bapak? Habis ngaji tambah sayang sama istri apa enggak? Habis ini di traktir ya. <guluh> nah, Ibu nih senang, pak, esok ngaji maning ya, pak ya. <guluh> Istrinya bilang, Pak, setelah Bapak ngaji, kok tambah sayang ya sama-sama keluarga. Saya kok pengen ngaji loh Pak, kayak Bapak. Masya Allah, boncengan suami, istri indahnya. So sweet. <laughs> ya. Karena pasangan itu melihat ada perubahan. Sama juga, istrinya juga seperti itu istrinya ngaji, begitu pulang dapat ilmu, praktekan kepada suaminya begitu suaminya datang monggo pak, kopinya sudah siap tumben-tumben bu iya pak, bareng ngaji ngaji ini nengdisi, kayak nengkana masjid aku nyong melu lah. gitu jadi dapat ilmu itu dipraktekan masa sudah lama ngaji masih pelit si ilmunya buat apa Masa sudah lama ngaji masih suka cemberut sama tetangga ilmunya buat apa? Semakin lama ngaji semakin cemberut loh ilmunya sih ngapa ngapa? Yeah. Makanya level yang tertinggi adalah syukur dengan apa tadi? Praktek. Fa'amal yatima, fa'la takhar. Kepada anak yatim, jangan berbuat sewenang-wenang. Berbuat sewenang-wenang ini macam-macam, ya. Berbuat sewenang ini macam-macam, di antaranya adalah makan hartanya anak yatim. Di antaranya, makan hartanya anak yatim. Maksudnya gimana, ustadz? Maksudnya, panjenengan dapat amanah, entah keponakan. Entah apalah Meninggal dunia bapaknya Meninggalkan harta yang banyak Kemudian panjenengan dapat amanah Wasiat tolong ini harta ini Buat membesarkan anak saya Itu hati-hati Dari hartanya anak yatim Atau gak mesti demikian Panjenengan ngurusi panti asuhan Oh uh, hati-hati itu Ya, Ngurusi panti asuhan hati-hati dengan harta-harta yang disumbangkan oleh kaum muslimin untuk anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34. Surat apa? Al-Isra ayat 34. Allah berfirman, ولا Jangan sekali-kali kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jangan sekali-kali kalian mendekati masuk ke dalamnya mempergunakan mengatur ya mentasorufkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik Allah nggak suruh kita dengan cara yang baik tapi Allah suruh kita dengan cara yang terbaik loh yang baik saja nggak direkom sama Allah Allah merekomendasikan supaya dengan cara yang terbaik. Apalagi dengan cara yang jelek. Dengan cara yang baik saja Allah nggak cukup. Allah inginkan kita kalau mempergunakan, mentasorufkan, ya, merawat harta anak yatim disuruh dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik contohnya kayak apa Ustaz? Contohnya ada dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 6. Jadi itu kan masih cara yang terbaik itu kan masih sifatnya apa global dirinci sama Allah dalam surat An-Nisa ayat berapa ayat 6 apa itu di antara contohnya kata Allah man kana ghaniyan barang siapa yang mampu kaya kemudian dapat amanah mengelola hartanya anak yatim hendaklah dia tidak ngambil dari harta anak yatim tersebut. Jadi kalau panjenengan mampu non sewu, misalnya panjenengan PNS sudah PNS sertifikasi lagi, ya kemudian dapat amanah mengelola panti asuhan, panjenengan mampu, jangan sekali-kali ngambil harta anak yatim. Itu cara yang terbaik. Loh saya kan sudah keluar Waktu, Ustaz. Iya. Panjenengan sudah cukup dicukupi sama Allah. ya. Sudah mendapatkan kecukupan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau memiliki sifat iffah, jaga kehormatan. Jangan ambil harta itu. Gunakan semuanya untuk kepentingan siapa? Anak yatim. Lah, Ustaz, saya ini orangnya nggak mampu, Ustaz. Kalau nggak mampu maka dengar firman Allah berikutnya waman kana fakiran. Barang siapa yang mengelola anak yatim, hartanya anak yatim dan dia fakir. Yang mengelola ini fakir. Gak punya penghasilan. Falyakul bil ma'ruf. Gak apa-apa makan. Tapi makanlah dari harta itu dengan cara yang patut secukupnya saja. Secukupnya, nyung cukupnya, lawe sebenarnya daging lah, yaitu nggak patut itu namanya. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Bil ma'ruf yang patut, yang pantas. Ya. Jadi kalaupun kita makan dari harta itu ngurus anak yatim misalnya di panti. Ya kalau misalnya anak-anak pantinya makanya pakai kangkung, pakai tempe. Yang jenengan sama kangkung sama tempe, ya. jangan kemudian anak-anak panti kangkung tempe jenengan sebagai pengurus ayam daging sate, anak-anak ya. pantinya cuma kebagian apa nih abah bedok, ya. cuma kebagian baunya saja ya. kamarnya pengurus, rumahnya pengurus, kamarnya anak-anak yatim, anak-anak yatim karomangan tempe rasane rasa sate ambune dok. Nah. Itu bukan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ini contoh aplikasi mempergunakan harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Ya. Termasuk dengan cara yang terbaik juga Allah jelaskan dalam surat An-Nisa juga. Ayat 2. Kalau tadi An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 6. Ini An-Nisa ayat 2. Allah berfirman. Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak yatim harta mereka. Jadi kalau memang ada amanah untuk anak yatim, berikan sama anak yatim tersebut. Wala tatabaddalul khabitsa Jangan kalian tukar milik kalian yang buruk dengan miliknya anak yatim yang baik. Contohnya kepada Ustadz, contoh. Panjenengan dapat sumbangan raskin dari desa. Kemudian jenengan kerja di panti, Anak-anak panti besoknya dapat kiriman beras rojo lele. Dari seorang dermawan pengen ngasih anak yatim makanan yang enak kirimi. Jenengan lah kebenaran gitu ya Dia apa kan? Ditukar. Ya, yang raskinya buat siapa? Anak yatim. Kemudian yang rojo lelenya itu buat sendiri. gak boleh. Ya Allah sampai sedetil itu. Iya. Allah itu berbicara tentang anak yatim itu hampir di 22 ayat di Al-Quran. Macem-macem Allah subhanahu wa berbicaranya itu. Mulai dari jangan menyakiti, berbuat baik, kemudian menjaga perasaan. Itu banyak banget ayat dalam Al-Quran. Saya tadi terkagum-kagum baca tafsir, salah satu tafsir yang Masya Allah. Belum sempat saya terjemahkan tadi. Cuma saya copy paste kemudian sebelum maghrib saya baca. Uh, oh, masya Allah ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan amanah untuk merawat anak yatim, jangan sampai kita jadikan hartanya anak yatim itu sebagai sarana untuk memperkaya diri. Subhanallah ada sebagian orang mengatakan, "Oke, naik pengen sugih cepat gawe panti." Maksudnya kepada you, bak, ya iya kan yang namanya orang kaum muslimin terutama. Itu kan mereka Masya Allah masih hatinya lembut. Suka bantu anak yatim. Jadi kalau misalnya sumbangan-sumbangan atas nama anak yatim itu lebih apa? Lebih gampang cairnya. Makanya kadang-kadang ada ya anak-anak anak yatim, anak panti itu pantinya Masya Allah memprihatinkan. Sing duwe panti umoy. ganti okay. gonta ganti mobil ya rumahnya tinggal hati-hati subhanallah Allah ingatkan ancaman yang keras dalam surat yang sama surat apa tadi An-Nisa ayat 10 ya surat An-Nisa ayat berapa 10 Allah berfirman ya'kuluna yatama Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim Dengan cara yang zalim Ya Amanahnya untuk anak yatim dia makan sendiri. Atau kalau misalnya ada kiriman dia pilih-pilih dulu. Kemudian yang jelek-jelek dikasihkan sama anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim. Dengan cara yang zalim. Sungguh mereka telah makan api di dalam perutnya. Jadi sama saja masukkan apa? Api dalam perutnya sa'ira dan nanti pada hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ustaz enggak makan kok Ustaz cuma buat beli mobil. Makan di sini kata para ulama bisa berarti makan real ya yeah makan makanan betul-betul atau menggunakan harta itu bukan pada tempatnya itu masuk semuanya berdasarkan ijma para ulama ya. jadi makan di sini bukan hanya sekedar masuk ke perut termasuk jenengan harta buat anak yatim buat ngerehab rumah buat beli AC buat beli kulkas buat sendiri itu masuk semuanya dalam ayat ini Aduh Ustaz, ini tiba -tiba Ustaz yang saya jadi takut ini Ustaz megang panti. Makanya hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ketika bercerita tentang kewajiban mengurus harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, Allah berfirman di dalam akhir ayat, surat An-Nisa lagi, ayat yang ke-6. Banyak banget ya, An-Nisa ini banyak bicara tentang apa? Anak yatim. Ini ayat, -ayat yang keenam ketika Allah berbicara tentang mengatur hartanya anak yatim. Nanti kalau sudah saatnya diserahkan kepada anak yatim, Allah bertutup ayat itu dengan firman-Nya, Wa hasibah. Cukup Allah sebagai penghitung, ya, yeah. penghitung kalian di dalam membagi-bagi harta tersebut. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Yang tukang ngecek itu istilahnya apa? audit ya yeah. auditor. Jadi semua nanti akan diaudit sama Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip, akan dicek sama Allah semuanya. Makanya yang hati-hati, walaupun ada masuk 500 perak. Tulis ini hartanya anak yatim. Jangan sampai kecampur dengan nafkah buat anak istri kita. Gitu. Kasihan. Ya. Yeah. Nanti anak istri kita ikut jadi korban juga. Masa kita ngasih neraka buat anak istri kita. Jadi yang detil, ketika kita ngurus hartanya ya, anak yatim yang detil, pembukuannya yang detil. Jangan cuma takut nanti diaudit sama. Apa ada KPK ke panti asuhan? <laughs> Ya, yes, semuanya nggak usah takut lah hanya sekali diaudit sama manusia, ketua yayasan atau nggak usah takut. Takutnya sama siapa? Allah. hasib. Cukup Allah yang akan ngecek, yang akan ngitung, yang akan ngoreksi, yang akan ngaudit. Cukup Allah saja. Bukan berarti jangan nanti ketika diminta laporan laporannya mana? Cukup Allah. Ya enggak bukan itu maksudnya. Ya. Yeah. Jadi ya di dunia iya ditulis semuanya, tapi ketahuilah, secermat apapun, sehati hati apapun, dalam kita mengatur harta tersebut, membukukan harta tersebut, ada debit, ada kredit dan semuanya itu nanti pertanggungjawaban akhirnya nanti di hadapan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh berbuat sewenang wenang. Fa'ammal yatima, fa'lataqar. Di antara berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim adalah ketika kita memakan harta mereka dengan cara yang tidak benar. Termasuk juga, ya, berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim itu adalah berbuat kasar kepada mereka. Ya. Berkata-kata yang kotor. Ya, membentak mereka dengan cara yang tidak baik itu juga masuk ke dalam perbuatan sewenang-wenang yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah hanya saja hadis ini dinyatakan daif oleh sebagian ulama di antaranya oleh Imam Al-Albani dan juga oleh ulama sebelumnya disebutkan khairu baitin fil muslimina Baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang paling baik di antara rumahnya kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dibaiki. Artinya anak yatim yang terawat dengan baik. Jadi orang sekedar ngumpulakan bocah yatim, gimana? Dirawat dengan baik atau tidak? rumah yang terbaik. Kemudian beliau lanjutkan apa? baitin fil muslimin. Dan rumah yang terjelek di antaranya rumah kaum muslimin, baitun fihi yatimun yusau Rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang didolimi. Nah yatim yang tersakiti ya yatim yang kelaparan yatim yang diperbudak katanya mau merawat anak yatim setiap hari suruh untuk bekerja rodi ya. Ustaz, kalau kita pengen mendidik anak itu supaya mandiri ya enggak apa-apa tapi ya sing member lah ya yang memper Ustaz kalau misalnya anak yatim ini nakal kemudian kita marahi boleh Ustaz. Ya tergantung caranya baik atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mendidik dia, yang namanya pendidikan kan kadang dengan kelembutan, kadang dengan apa? Ketegasan. Ya ketika memang anak itu berbuat jelek tidak baik, tidak apa, apa. Kita tegasi anak tersebut tidak apa, apa. Ya. Akan tetapi jangan sampai kita zolimi dia. Harta yang seharusnya diberikan kepada dia tidak diberikan. Ya makanan yang seharusnya siap diberikan kepada dia tidak diberikan kepada dia. Ini yang masuk dalam kategori fa'amal yatima, falatakhar. Maka saya ingatkan terakhir kali dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita berbuat baik sama anak yatim hari ini, insya Allah nanti. Anak-anak yatim kita, anak yatim kita itu maksudnya apa? Anak-anak kita ketika kita sudah meninggal dunia akan dibaiki sama orang lain. Tapi ingat, kalau hari ini kita berbuat buruk sama anak-anak yatim, tunggu saatnya ketika anak-anak kita jadi yatim akan disikapi buruk oleh orang lain. Kama tadinu tudan, itu kaidahnya. Sebagaimana engkau berbuat sesuatu, maka engkau akan mendapatkan sesuai dengan perbuatanmu. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan mendapatkan ganjaran yang baik, balasan yang baik. Tapi kalau engkau berbuat buruk, engkau juga akan mendapatkan balasan keburukan juga. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sedia waktu? Ya, monggo. Ada apa di balik angka 70? Hmm, itu pertanyaannya. Kenapa syuhada Uhud 70, kemudian suhu api di dunia seper 70, api di mana? Di akhirat. Kenapa 70? Enggak tahu saya. <laughs> ya. Yeah. Uh, ini termasuk ilmu yang ya kalau dicari ya enggak apa-apa, tapi enggak usah terlalu apa? terlalu dalam. Ya. Yeah. Karena angka-angka seperti ini tidak ada di balik ilmu tentangnya surga atau neraka. Ya. Yeah. Jadi, kalau kita tidak tahu pun kita tetap bisa masuk surga. Kalau kita enggak tahu E, kalau kita tahu pun, kita belum tentu masuk surga. Kalau kita nggak tahu pun, juga tidak akan masuk neraka. Ini termasuk ilmu yang nggak terlalu urgen, ya. Berbeda dengan oh, sholat itu ada berapa lima, ya. Zuhur itu ada empat. Kalau ilmu ini kan berkaitan dengan surga dan neraka. Kalau kita nggak tahu bahaya, nanti bisa masuk neraka terhalang masuk surga. Terus sekarang saya belum tahu, ya, belum tahu apa di balik angka 70 tersebut. Akan tetapi dahulu biasanya ulama kita itu mengingatkan dalam masalah-masalah yang seperti ini supaya kita tidak terlalu apa, tidak terlalu dalam e, mengkaji masalah-masalah yang seperti itu. Ya, mohon maaf cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kualitas.